Baiklah, seterusnya ini perkembangan terkini mengenai Datuk Aaron Aziz dan juga Didi Alias. Di mana Datuk Aaron Aziz katanya banyak reject tawaran berlakon sebab fokus untuk perniagaan. Manakala Didi Alias juga melahirkan, kata orang, rasa tekilanlah sebab mungkin banyak stesen televisyen yang tidak memanggilnya untuk job-job hosting dan sebagainya. Job-job hosting pun, dia tak panggil. Engkau? Kita pun tak dapat. Sudah. Okey, jom start cerita ini. Dato' Aaron Aziz yang baru pulang dari umrah baru-baru ini mengakui kurangnya keberadaannya dalam drama dan filem. Kata Aaron, ini kerana dia banyak menolak tawaran yang diberikan kepadanya. Banyak berkongsi mengenai your families and stuff, and then instead of like berkongsi mengenai career seni, selalunya kadang-kadang kan ada behind the scene atau shooting ini, shooting itu, tapi sekarang ni macam kurang pula nampak shooting itu ini, macam dah kurang momentum dalam industri, adakah macam dah penat nak bersaing atau you know what, you've had enough of it atau macam mana? Allah dah bagi kat saya hampir 19 tahun di dunia hiburan ni, cukuplah saya rasa. Saya rasa I still don't know how many more years I have left. Saya rasa saya harus buat sesuatu yang lebih kejalannya. Yang penting is kesihatan dan juga family member, sebab bila ni dua benda dah ambil dari kita, no point. Sebab saya tak mengharapkan TV ataupun panggung wayang. To me is not a big deal. Not a big deal kalau kita tak keluar di mana-mana sebab kita ada platform sendiri untuk membayarkan sesuatu. You are saying goodbye to the industry. You will inform it atau bagaimana? You just slowly. No, I will not say goodbye. I will probably say hello because it's on coming onto a different angle. Didi Alias turut meluahkan rasa rindunya dalam bidang pengacaraan untuk anugerah besar dan ternama apabila dia rasa seperti dilupakan oleh industri. Kata Didi kepada H5, dia bukan merajuk kepada industri tetapi rindu. Diberi amanah kan, dan juga kepercayaan untuk menjadi host bagi malam Profima ke-12. Saya sebenarnya dah lama tak naik pentas besar untuk anugerah-anugerah di Malaysia ni. Mungkin jangan lupa kot dengan saya. Satu penghargaan daripada Profima sendiri untuk, sebenarnya dah lama diorang nak saya tampil di atas pentas, tapi oleh kerana sebelum-sebelum ini jadual saya sangat padat, tapi untuk tahun ini alhamdulillah saya berjaya reservekan diri saya untuk Anugerah Profima 2019. Saya rasa pentas besar ni adalah dah sinonim dengan saya lah. Cuma mungkin ramai orang-orang industri dah lupa dengan saya, sebenarnya saya pengacara untuk host untuk pentas besar. Cakap macam merajuk je. Saya tak merajuk tapi saya rindu.